Sobat Papers Indonesia, kembali lagi channel kita Cepi Kardun. Dan kali ini kita kedatangan liquid dari RSVP, yaitu liquid dan terima kasih banyak kepada RSVP yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk icip-icip lagi liquidnya dari RSVP. Dan terima kasih baginya. Main sekali bro. Mantep bro. Oke, tanpa basa-basi aja kita sikat. Flavornya banana pudding, peanut butter, vanilla custard, dan strawberry cheesecake. Karena kali ini kita nggak bakal langsung cicip semua ya, jadi kita cicip salah satu dulu. Jadi next time kita akan cicip satu persatu. Karena kita bingung mau cicip yang mana dulu, kita di game aja deh. Cap cicip. Iya boleh. Oke, langsung aja ya. Yo men, cap cicip. Kembang kucuk. Banana pudding yang ini bro. Tadi kan banana pudding bro. Tapi sih maunya yang ini. Ya udah, kita bakal icip-icip liquid dan flavornya apa itu? Strawberry cheesecake terlebih dahulu. Dan untuk yang tiga ini mungkin next time kita akan, bukan mungkin tapi pasti, kita akan icip-icip lagi. Icip lagi ya. Untuk flavor strawberry cheesecake, ia dikemas dalam satu buah box berwarna pinky-pinky unyu-unyu ya. Iya. Jadi ngegemesin untuk, mungkin rasanya gemes juga ya. Gemes. Di sini terdapat tulisan YUHUY, yaitu Yuhu. Yuhu Edu Strawberry Cheesecake Quartz Friendly. Di sini terdapat perhatian produk ini mengandung nikotin. Nikotin dapat menyebabkan kecanduan bla 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 bla. Peringatan dan ingredient 30 mili IIT dan untuk VG-VG-nya 50:50. Di sini tidak ditulisan ya atau dicantumkan nikotinnya, tapi dia nikotinnya 12 mg. Dan diproduksi oleh CV Indo RSVP Group Malang, Jawa Timur, Indonesia. Oke, langsung aja kita kucur. Sekarang kita pakai Podsmoke RPM40 dan pastinya coilnya fresh ya, baru. Oke. Biar lebih terasa. Pasang aja, kita kucur. Strawberry-nya strawberry sekali. Iya. Strawberry campur keju. Cheesecake ada nggak? Iya, strawberry campur keju tadi saya bilang. Kan keju kan beda sama cheesecake. Keju-keju aja. Oh iya, iya. Beda kan, Di? Beda. Beda ya? Beda kan? Beda bahasa ya? Ya, emang beda. Iya. Enak sih ini. Coba bro, coba dulu kita. Coba, kita penuhin bro. Tankinya itu namanya. Bukan ketek, tapi tanki. Tankinya. Bisa nggak bro? Balik bro. Next time kita akan icip-icip lagi nih yang tiga ini. Tapi rasanya kayaknya imut-imut yang menarik banget. Dari warnanya juga menggoda sekali. Nah, sebenarnya gue penasaran sama yang itu bro, yang puding itu. Yang puding? Iya. Tadi kenapa nggak yang puding dulu? Tadi kan kepilihnya puding bro. Iya, puding. Tapi saya mau yang ini. Saya mau puding bro. Kucur dulu. Penuhin tankinya. Cukup 5 hari bro. Cukup bro. Seperti biasa, karena kita di pod, kita tunggu dulu selama berapa menit? 2000 tahun. 2000 tahun? Ya kita tunggu aja lah semampunya lah. Two thousand years later. Ayo mulai. Oh, udah. Siap nih. Siap. Udah berapa menit nih? Coba. Coba dulu.
Stroberinya asli, ini enak. Iya, aromanya juga stroberinya enak banget. Dan untuk di pod dia manisnya cukup ya. Cukup enak banget manisnya. Jadi stroberi buahnya itu ada, dia ada milknya. Ada milk ya? Iya. Kayak apa ya? Stroberi buah sama milk itu enak ya. Dan untuk terakhir di 12 MG dia sangat nyantai sih bro. Jadi gak soft, gak hard juga. Iya. Tapi terasa gitu, enak. Untuk cheesecake-nya dia terasa di pas excel-nya itu bro. Cicit sama strawberry itu dia menjadi satu, enaknya. Dan pas di awal itu dia yang muncul itu si strawberry milk. Menurut gue strawberry milk enak. 80 rebay 30 mili. Bener bro. Enak bro. Bener bener. Lebay nih. Lebay di. Mantap kali yu. Di awal-awal ya stroberi bercampur susu bener ya. Stroberi bercampur susu itu dia di awal corona, enak. Corona. Rasa banget nih. Terus untuk di akhirnya ada cheesecake-nya ya. Dianya cake-nya baru keluar. Cake-nya ya, sama keluar di cheese-nya itu di akhirnya. Trohitnya juga emang enak sih. Dia enggak terlalu nendang, enggak terlalu soft, tapi kerasa itu. Jadi menyesuaikan pengguna kod ya? Iya. Untuk pemula dia tidak terlalu hard. Dan untuk yang sudah iya, pro, dia tidak terlalu soft. Iya. Enak, trohitnya juga enak. Dan di awal bener dia ada sebenarnya ada cheesecake yang cuma tipis. Tipis. Jadi lebih dominan itu strawberry bercampur susu itu ya. Enak strawberry-nya, susunya. Harganya juga enak. Harganya asli. Murah, cuma 80.000. Rebay. Rebay. Udah rebay. Dapat 30 mili. Ini bisa dipajang itu ke TV. Iya. Liquid-nya enak. Mewah sekali sih kemasannya. Mewah sih. Iya. Karena TV itu desainnya selalu apa ya, minimalis. Jadi tidak main-main, selalu serius kan. Serius. Bagus, bagus sekali. Ya oke lah segitu ya mungkin ya. Mungkin cukup segitu saja cicip-cicip dari kita. Karena untuk flavornya mungkin cukup jelas ya, dari di awal ya flavornya strawberry milk dengan dilapisi cheesecake yang tipis. Tapi dan untuk di akhirnya dia cheesecake strawberry nya itu dia Nampol. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup video ini kita akan beri penilaian dulu dari Trohit, flavor dan rasa. Flavor sama rasa sama aja. Oh, jadi iya. Tingkat manis. Dan kemungkinan untuk tingkat harga bro. Tingkat harga. Iya. Kita masuk ke tingkat harga karena menurut saya atau di harga yang 100 bawah ya? Iya, 100 bawah kita dapat 30 mili. 30 mili dan liquidnya pun ajib bro. Ajib. Ajib. Ajib kali. Dari gua untuk tingkat flavornya dia sangat bold atau terasa sekali di strawberry-nya, lembut sekali, bercampur dengan susunya enak sekali. Cheesecake terasa, jadi gue kasih nilai ya 8,5 dari 1 per 10. Untuk tingkat trohitnya ini mantep sih bro, mantep di pot friendly ini. Ya gue kasih nilai 8 dari 1 per 10 untuk tingkat manisnya. Dari tingkat manis. Untuk tingkat manisnya gue kasih nilai 7,5 per 10. Manisnya menstabilkan bro. Menstabilkan suasana. Suasana. Hati. Dari saya untuk tingkat trohitnya ini trohit sih, kalau saya utamain trohit. Saya kalau cari liquid utamain trohit bro. Kalau saya cari liquid yang murah tapi enak bro. Iya. Kalau saya utamain trohit bro. Trohitnya dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 9. Karena ini enak dia. Trohitnya itu stabil dari awal sampai akhir itu dia selalu nongol.
muncul selalu muncul itu terakhir. Dan untuk tingkat flavornya saya kasih nilai 9 lagi dari 1/10 karena enak juga sih, awal sampai akhir itu flavornya selalu keluar, terjaga ya, terjaga dia. Dan untuk manisnya ini untuk di pot cukup cukup manis dan saya kasih nilai 8 dari 1/10. Cukup? Cukup. Ya oke, mungkin segitu saja icip-icip liquid Yuhu dari kita by RSVP. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa setiap lidah itu berbeda-beda, pastinya rasa akan berbeda-beda. Jadi jangan percaya pendapat kita 100%. Iya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Salam Vapers Indonesia, happy vaping!